Banyak cara dapat digunakan untuk memberikan edukasi dan informasi mengenai manajemen kebersihan menstruasi atau MKM. Untuk mengetahui apakah materi MKM dapat dilaksanakan dengan baik, maka terlebih dahulu dipilih sekolah-sekolah dan madrasah yang akan menjadi percontohan. Untuk pemilihan sekolah percontohan MKM ini kami ambil dari 87 sekolah. Dari indikator sanitasi sekolahnya baik, kami ambil 40 sekolah. Terkait pelatihan MKM yang diberikan kepada kader kesehatan remaja dan guru UKS dari yang 40 sekolah kami pilih ini adalah dilakukan oleh mentor yang kami sudah persiapkan untuk memberikan materi terkait apa itu menstruasi, bagaimana siklus menstruasi pada seorang wanita, dan terkait tanda-tanda balik pada wanita dan juga pada pria. Yang kami harapkan adalah pada saat anak atau KKR ini di sekolahan, dia mampu menjadi agen perubahan yang baik terkait manajemen kebersihan menstruasi. Tidak lagi menjadi hal tabu membicarakan apa itu menstruasi, dan dari guru UKS juga kami harapkan dengan MKM ini manajemen kebersihan menstruasi, persiapan bagaimana sarana prasarana di sekolah mempersiapkan untuk terutama toiletnya. Sebelum kita masuk ke materi tentang MKM, perkenalkan, nama saya adalah Mina Rabiatul Asia. Saya adalah mentor MKM yang diangkat pada tahun 2018 oleh pemerintah Kabupaten Tangerang. Kemudian selanjutnya, dipilih mentor untuk menjadi penggerak sekolah-sekolah dan madrasah. Para mentor ini kemudian mendapatkan pelatihan. Kriteria mentor yang diambil untuk MKM ini adalah mentor-mentor kurangi sampah sekolah kita atau disingkat dengan Kurasaki. Jadi 40 sekolah sasaran MKM itu adalah sekolah-sekolah yang sanitasinya terbaik di Kabupaten Tangerang. Ada 6 madrasah sanawiyah dan 34 SMP negeri. Adapun pelatihannya, yang pertama seperti HCD, Human Center Design, kemudian TOT, Training of Trainer. Kemudian kami juga melaksanakan pelatihan di mana kami itu harus mendapatkan alat komunikasi yang tepat. Dan hasilnya adalah buku rahasia dua dunia yang alhamdulillah sudah disetujui oleh anak-anak remaja dan itu cocok untuk digunakan. Oh, menstruasi itu seperti ini. Ya, ada yang mereka buat seperti aplikasi handphone, ada juga yang dibuat dengan poster, dan ada juga buku seperti ini. Maka kami simpulkan bahwa alat komunikasi yang cocok untuk SMP adalah berupa buku seperti ini. Lalu berikutnya, menyiapkan berbagai materi komunikasi, informasi, dan edukasi atau KIE. Melalui pendekatan inovatif Human Centered Design inilah dikembangkan berbagai media KIE dengan tampilan visual yang menarik. Sehingga anak-anak akan tertarik membaca dan dapat mengingat dengan mudah materi yang ada di dalamnya. Dalam tahap pelaksanaan, para mentor memberikan pelatihan kepada guru dan kepala sekolah. Karena mereka adalah panutan untuk murid-muridnya dan menjadi sumber utama informasi dan bantuan. Kemudian selanjutnya, para guru tersebut memberikan pelatihan kepada kader kesehatan remaja. Sehingga, para guru dan kader kesehatan remaja dapat dengan mandiri memberikan sosialisasi dan edukasi mengenai menstruasi di lingkungan sekolah. Kenapa perempuan itu mengalami menstruasi? Pubertas dialami oleh beberapa wanita bervariasi. Ada yang usia 8 tahun sudah mengalami haid, itu pertanda bahwa perempuan tersebut sudah mengalami pubertas. Ada yang 9 tahun, bahkan ada yang 15 tahun. Fase ini harus dialami. Setelah pelatihan oleh para mentor, diharapkan agar sekolah khususnya guru-guru memastikan MKM dapat berjalan dengan baik. Dengan mendukung pelaksanaannya berbagai cara, termasuk memastikan ketersediaan fasilitas pendukung, seperti ketersediaan kotak pembalut cadangan di toilet, adanya cermin dan tempat sampah tertutup, dan lain sebagainya.
tidak hanya menjadi tanggung jawab guru usaha kesehatan sekolah atau madrasah saja, namun seluruh pihak. Sedangkan untuk guru UKSM, tidak hanya membantu siswa perempuan saat menstruasi terjadi. Namun, guru-guru menjadi tempat konsultasi agar siswa perempuan bisa menyiapkan diri dan tahu apa yang harus dilakukan ketika saatnya menstruasi datang. Tidak terbatas pada guru perempuan saja, guru laki-laki pun bisa memberikan informasi dan pengetahuan yang sama kepada siswa-siswanya. Pak, apakah kalau kita lagi menstruasi atau haid, itu kita tidak boleh menumpuk sama cuci rambut, Pak? Boleh, justru dalam keadaan menstruasi itu harus selalu menjaga kebersihan, cuci tangan, mengepul rambut dan sebagainya bersih. Tidak dapat dipungkiri, masih banyak ditemui siswa perempuan yang segan dan merasa malu untuk bertanya atau meminta bantuan kepada guru mengenai menstruasi. Disinilah para kader kesehatan remaja berperan. Perubahan saya setelah mengetahui MKM ini, saya sebagai laki-laki menganggap bahwa menstruasi bukanlah hal yang tabu, melainkan laki-laki pun harus tahu dan tidak boleh sungkan terhadap menstruasi ini, yang bisa membantu para perempuan. Aku bawa buku ini untuk memberitahu kalian. Saya mendapatkan informasi berupa bagaimana cara memakai pembalut yang benar, macam-macam jenis pembalut, apa aja yang harus dilakukan untuk membantu teman saat menghadapi menstruasi, dan juga pengetahuan-pengetahuan seputar menstruasi lainnya. Saya bisa membantu teman saya seperti memberitahu mereka tentang apa yang harus dilakukan saat menghadapi menstruasi, seperti menghadapi rasa malu dan rasa tidak nyamannya. Untuk hal yang bisa saya bantu untuk perempuan teman saya yang sedang mengalami menstruasi, seperti mengantarkannya ke UKS, ataupun membawakannya pembalut jika perempuan tersebut tidak bisa ke sanitasi ataupun malu, seperti itu. Setelah ada MKM, sekarang saya lebih mudah dalam mendapatkan pembalut karena sudah tersedia di toilet. Dan toiletnya juga menjadi lebih bersih dan dilengkapi oleh fasilitas-fasilitas yang membuat masa menstruasi saya menjadi lebih nyaman. Setelah MKM, teman-teman laki-laki saya tidak lagi mengejek, melainkan mereka membantu saya untuk mendapatkan pembalut dan tidak lagi mengejek-ngejek, sehingga suasananya menjadi lebih nyaman. Dengan adanya mentoring MKM yang diberikan oleh guru dan para kader, siswa dapat membantu teman-temannya menghadapi menstruasi. Mereka juga berperan untuk menyosialisasikan bahwa tidak perlu takut atau malu ketika mengalami menstruasi. Dengan adanya teman sebaya yang membantu, diharapkan para siswa perempuan dapat lebih terbuka serta lebih siap menghadapi menstruasi.